Saya ada satu soalan ataupun kemusykilan lah nak cakap. Aduh. Tak payah niat pun sahaja aku berbuka puasa, sahaja aku bersahur. Tak perlu niat pun. Orang tanya, saya jawab dalam Tanya Ustaz Adnan. Jika imam dah masuk rakaat kedua, tapi seorang makmum masih rokok, apa perlu makmum tu buat? Contohnya, kita tengah solat, kita tengah rokok, tapi imam dah sujud, dah duduk antara dua sujud dan dah masuk rakaat kedua dah pun, kita masih rokok. So, apa nak buat? Solat tersebut batal. Dia macam ni, sahabat sekalian. Kita tak boleh terlalu tak ikut imam melebihi tiga rukun. Kalau kita lebih daripada tiga rukun, contohnya imam dah rokok, iktidal, dah sujud, tapi kita masih tak ikut imam juga lebih tiga rukun, maka solat tersebut batal. Okey? Apa hukumnya nafsu membuak-buak masa tengok makanan di bazar Ramadan? Aduh. Kalau kita sengaja dan kita tahu bila kita buat benda tu nafsu kita membuak-buak, maka hukumnya makruh. Okey? Tapi kalau kita tak expect, kita rasa kita kuat dan kita nak pergi tu sebab nak beli makanan, tapi tiba-tiba nafsu membuak. Kalau kita sabar, kita dapat pahala. Okey? Apa niat bersahur dan berbuka? Kena pasang niat juga ke? Baru sah. Nak sahur dengan buka ni tak payah, tak payah niat pun. Sahaja aku berbuka puasa, sahaja aku bersahur. Tak perlu niat pun. Buka je lah macam biasa, sahur je lah macam biasa. Simple. Masa saya tengah sahur, tiba-tiba terdengar kat radio, penyampai tu cakap dah masuk waktu imsak. Batal ke puasa saya? Tak batal. Selagi belum azan subuh, selagi itu sah untuk kita bersahur. Kita tak boleh bersahur sekiranya dah azan subuh. Kalau belum azan subuh, tak ada masalah. Imsak masih boleh bersahur lagi. Okay, assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan ataupun kemusykilan lah nak cakap. Macam ni, saya nak terbang ke satu negara yang dah mula berpuasa. Tapi dekat Malaysia ni, kita belum berpuasa lagi. So, bila saya sampai sana, orang sana dah puasa, macam mana tu Ustaz? Adakah saya kena terus berpuasa ke? Ataupun saya tak payah berpuasa ke? Mungkin Ustaz boleh jawab. Ikut negara yang kita dah pergi tersebut. Okey, kalau kita dah pergi ke negara tersebut dan negara tersebut dah start puasa, walaupun Malaysia belum puasa, ikut negara tersebut. Okey? Wallahu a'lam. Orang tanya, saya jawab dalam Tanya Ustaz Adnan.